Sini wes enak rek. Bener teman-teman, udah mantep. Terus sekarang kita haluskan yang ini, sambal terasi. Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni. Deso, di belakang ada Bu Aisyah. Halo. Di dapur mewah ada Mak Sum dan Pak Api. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita mau cari sayur di kebun. Biasa rek tanggal tua kita cari sayuran yang di kebun, terus langsung nanti masak di dapur mewah. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini panen di kebun dan langsung dimasak di dapur mewah Reni Wong Deso. Stay tune. Nih aku kasih lihat teman-teman, buncisnya tuh kita nggak punya banyak, tapi gembel, guys. Nah, menyenangkan toh. Lihat sana, Bu. Guys, itu pisangnya. Gede-gede tuh loh. Mungkin 1 minggu atau 10 hari lagi kita panen tuh. Kelihatan nggak, Bu? Oh ya, kelihatan tuh. Tapi tinggi, guys ya. Jadi mungkin terlihat kecil, nanti kalau panen tak kasih lihat tuh gede-gede. Oke. Langsung ke sini, Bu. Monggo. Monggo Bu Aisyah. Ada kacang. Sak nemune guys ya. Ada kacang, diambil kacang. Mantep loro sakene gedine. Sakene dawane. Bibit okranya sudah ada yang mulai tua. Nah. Nah ini yang muda-muda tak ambil ae. Ini lo kok yo nggak ono sing ngepei ngono. Ditinggal holiday ora ono sing ngepei. Niki tua, nggih tua niku, Bu. Oh, niki. Nggih niki. Nah, ini ada bayam, guys. Nah. Bu Aisyah itu mengurangi santen-santen, teman-teman. Soalnya agak batuk. Ya wes, jangan bening ae. Sing murah meriah cepet. Ora murah piye wong bayem teko kebun dhewe. Yang beli itu minyaknya, teman-teman. Ya. Nah, cabenya juga mateng-mateng. Oh, iki matuke sing tua-tua engko yuk tulung Pak Api dibabati. Jadi yang tua-tua kayak gini dibabat, nanti tumbuhnya itu muda-muda, teman-teman. Aku loh bayam kayak gini ya, dikulup gitu aja lah. So weneng, guys. Oh, mana tanggal tua ini ki? Eh, sama doyan aku. Nah, es kesuwen guys ngenteni Pak Api guys nih. Sing tua langsung wes tak putul-putul ini. Mau enggak? Wes enak iki, seadanya di kebun tak sasak habis, guys. Kira-kira, oh. Lumayan, teman-teman. Nah, ini buncisnya. Dikulup mau naik buncisnya. Nah, panennya loh kayak sak umbruk ini. Tapi gembel. Kalau punya 10 wet kayak gini, nah wala. Wes. Blenger. Lumayan. Nah, kasih lihat Bu Aisyah. Tuh ada buncis, ada kacang. Nah, ini kacangnya di bawah juga ada. Terus ada bayam, okra, tomat, macam-macam, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke dapur mewah sekarang. Ini teman-teman ya, langsung kita petiin wes. Mendekat, Bu, kasih lihat, Bu. Nah. Alung.
air bening ngono wis enak. Tuh Pak apik di belakang. Iki iki kula. Oh. Kula jangan bening katu mari, Nduk. Kapan? Nganu. Tak oh, kacang itu lihat. Panjang lho, Guys. Hampir 1 meter. Iki kopong. Nganu mak dikenek apa? Lalat buah. Terus akhirnya nganu. Kopong, alum. Buncisnya enggak usah ae. Buncisnya langsung digodhog ngono ae. Ditonolne sambel enak. Oke, teman-teman, ini kita cuci dulu ya. Iki cabene. Tomate. Nah, oh. Iki di tak umbai sik. Dijemur. Dicuci ya, teman-teman ya. Ini tak kom dulu. Ini kasih lihat, Bu. Ini bayamnya sudah saya cuci bersih, ada kemanginya, terus ini kacangnya, teman-teman. Jadi nanti kacangnya dimasuk duluan ya, dimasukin duluan. Terus hari ini bumbunya itu aku pakai serai, bawang merah, dan tomat. Udah itu aja, teman-teman. Mau pakai kunci, di rumah nggak ada kunci, yo wes. Nah, ini bawang merahnya kita potong tipis-tipis. Soalnya jujur ya, kita tuh jarang banget pakai masak pakai kunci, teman-teman. Tomatnya kita potong tipis-tipis. Ini ranti ya, teman-teman. Koncone tomat temennya. Wes, udah gini aja. Oke, kita sisihkan. Terus nah, tempe. Seperti yang saya bilang, tanggal tua. Mangani sing murah-murah, Guys. Bu Aisyah guyu. Ah ini, ah kasih lihat ini, Bu. Ah, ada tahu juga. Ah. Langsung goreng tahu, teman-teman. Jadi aku kalau goreng tahu itu, monggo Bu mriki. Minyaknya belum panas tak masukkan biar enggak meletus-meletus. Oke. Oke, yang sebelah sini buat nyayur bening, ini sudah mendidih, langsung kita masukkan serai, bawang merah. Kita tunggu sebentar baru kita masukkan kacangnya, teman-teman. Sekarang kita masukkan kacangnya dulu, teman-teman. Kaget, teman-teman. Nyemprot-nyemprot nih ya, Mak. Oh, ini anget. Kacangnya kari ayu, Guys. Aku tuh paling suka petik kacang terus langsung dimasak gitu. Oke, kita tutup dulu biar agak empuk. Nah, jadi tahu itu kalau digoreng bareng sama minyaknya itu nggak meletuk-meletuk, teman-teman. Tuh aman, terkendali. Nah, ini tadi tahunya kecepatan bahannya, teman-teman. Langsung wes kita angkat tuh. Cantik sekali. Kita tiriskan. Sekarang kita masukkan bayamnya, teman-teman. Aku juga kangen sayur. Bareng tempe nggak apa-apa. Tambahkan penyedap rasa, masako, roiko, rasa ayam, rasa sapi terserah. Nah, bisa sedikit, mau Guys. Terus garam. Nah, terus gula, teman-teman. Kalau suka micin bisa ditambah dengan micin menurut selera aja. Oke. Langsung kita aduk-aduk. Tak icip-icip dulu, teman-teman. Tetonggo lewat. Wes lah. Jasin-asin. Tahunnya, Guys, melenuk-melenuk.
Nah, ini tempenya sudah matang. Dekat Bu Aisyah, monggo kasih lihat. Nah, tempenya ya, ya. Bong desa mangan ini wis enak ya, Bu. Apa Toni? Sudah matang, langsung kita angkat tempenya. Kita goreng cabe. Saumbruk, guys. Dan niat iki. Niat mangan sambel. Oke. Oke, teman-teman, jadi kita buat 2 sambel. Lama enggak nyambel tempe. Jadi kasih lihat, Bu, monggo. Nah, ini yang ini sambal tempe, terus yang ini sambal terasi. Kita tambahkan gula, garam, jangan lupa. Terus kasih Royco atau Masako, teman-teman. Nah, secukupnya aja. Terus ini juga sama ya, Royco atau Masako. Gula, garam, wes itu aja, wes. Terus kita haluskan. Sudah. Langsung gini tempenya. Sambal tempe itu makanan favoritku. Tanggal tua, tangga muda. Kok tangga sih? Tanggal. Kasih kemangi pruk. Kemangi pruk, wes. Ini wis enak. Wis mantep pokoknya. Nah, ini telurnya sudah matang, teman-teman. Tak tiriskan dulu ya, soalnya banyak minyaknya. Wis, sambil terasinya gini aja, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, kita mau makan dulu. Jadi ini sambal tempe kemangi, telur dan sayur yang tadi kita petik di kebun. Terus ini ada tempe sama tahu andalan. Terus di sini ada sambal terasi. Mari makan. Mak Sun hari ini diet. Diet kenyang. Kenyang. Makan yang banyak. Pedas apa, Bu? Ngono ne, Bu. Pedas. Ndok mangan ngene, Pak. Hah? Ndok. Kene mangan buri sampeyan. Pak enggak dik ngono. Oke, teman-teman, mari makan, wes. Cukup sok ngono. Monggo makan sambil sambil cerita ya, teman-teman. Wes, seger iki, lama enggak makan sayur bening. Seger enggak, Bu Aisyah? Seger. Seger ya. Wes gini ya. Nah, aku kan. Nah, mbok sego. Iki, guys. Kalau ada yang tanya, Mbak Reni suaminya enggak ikut makan? Enggak, teman-teman. Karena beberapa hari kan makan makanan Indonesia terus, keponakan di rumah. Jadi, hari ini suami makan makanan bule. Salad cheese. Semalam suami juga makan cheese, makan keju itu loh. Hari ini tuh nggak masak ikan, tapi kok banyak lalat. Oh, nakal kita, mengganggu banget. Oke, ini salam pertama buat kesana nih Wondeso yang jauh di sana juga di hati. Enak, seger, guys.
Biasa bengi. Ambil tempe. Paling penggaen oke. Bu Aisyah, telurnya, Bu. Monggo Bu Aisyah. Iya. Maksud? Enggak ana. Mah telurnya. Monggo Bu Aisyah. Sun gak belum guys. Tempe ini Bu. Sambil tempe Bu Aisyah. Purun nopo ten? Pun. Aku kalem. Sambil tempe. Mangan sego to? Marep. Kok bengi mangan. Aku bengi mangan. Iya, engko mangan ae. Langsung turu. Nek mangan. Kene iki gede. Iya, kan wis ndelok TV rasa-rasen ya, sampai bengi ya. Tempe. Mangan ini enak guys. Foto Bapak ya, terus mangan di sini. Asli kepingin. Bunyinya manis mak, bagus. Bu Aisyah? Iya, abon. Buncisnya manis. Jangan bening ini, wes. Enak ibu ya. Kalau ini ulasan kalian bisa. Jangan kaku enak. Buncis kono anak pesan buncis. Nenek selamat. Kono? Iya. Aku malah nggak ngerti. Lah mesti kau ya samain kau lek mam kurang kesate deh tapi kurus entak oh ya aku maksud nak makan saset terus mari aku nak makan tanda makan di bang tinggal di sisi ini apa sih be makan makan pesta tanggal tua sayur bening bayam manisan. Oke kesayangan, video hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung channel Reni Wong Deso. Dan terima kasih juga buat tim Wet di Luwe. Mak Sun di belakang, Bu Aisyah sudah ke depan, Pak Api sudah pulang teman-teman. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye. Bye.